lapor. Upacara persemayaman siap mulai. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Laporan komandan upacara. Lapor. Upacara persemayaman. Ya, mulai. Lanjutkan. Lanjut. Prim 0213 Nias pada upacara persemayaman almarhum Alimuddin Menrova. Selamat tahun baru. Salam. Salam. Yahoo. Yahoo. Yang terhormat keluarga besar almarhum Peltu Alimuddin Menrova, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh keluarga Talipuse Sibaya yang hadir pada saat ini, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa karunia-Nya pada sore hari ini, sore yang bahagia ini, kita dapat berada di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara persemayaman saudara kita almarhum Peltu Alimuddin Menrova, walaupun dalam suasana duka. Satuan Kodim 0213 Nias telah menerima jenazah almarhum Peltu Alimuddin Menrova dari pihak keluarga. Selanjutnya akan kita makamkan dengan upacara militer. Upacara pemakaman secara militer bagi prajurit merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan atas jasa dan pengorbanan almarhum kepada negara dan bangsa yang telah dilaksanakan semasa hidupnya. Sampaikan kepada keluarga yang ditinggal, terutama istri Dina Elfri dan 6 orang anak-anak, agar jangan berlarut-larut dalam duka, karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Almarhum kita kenal semasa hidupnya adalah sosok prajurit yang punya dedikasi dan loyalitas dan disiplin. Almarhum merupakan seorang pelatih yang tangguh di CKKB Padang Panjang, Rindang 1 Bukit Barisan, Padang Panjang. Tentunya kepergian almarhum membuat sedih, dan sedih yang sangat mendalam bagi kita semua. Siap!